Jaringan yang lebih menyeluruh dalam kalangan organisasi media di Asia Tenggara perlu diwujudkan bagi meningkatkan kolaborasi negara serantau. Meskipun usaha mewujudkan jaringan berkenaan telah dimulakan, namun ia perlu diperhebat bagi membolehkan negara ASEAN menjadi lebih akrab. Di kalangan negara-negara ASEAN, memang kita perlu lebih bukan hanya interaksi dan ruang untuk membuat pelaporan dan juga mendengar kisah-kisah dari rantau Asia Tenggara. Dan saya percaya platform seperti ataupun organisasi media seperti RTM sedang dalam perancangan untuk mewujudkan satu rangkaian ataupun satu channel baru berkenaan ASEAN. Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Asia News Network Summit 2024 Future of Asia di Petaling Jaya.